Oke, loh. So, hari ini sedang melambak di video saya pasang tayar di motor saya yang satu lagi, di motor Honda Wave Alpha saya. Sebab yang tayar satu tuh dia sudah botak sama dia pancit, jadi saya tidak boleh pakai soalnya. Jadi tadi pagi saya bawa ini tayar, ini rim di kedai untuk pasang tayar baru lah. Saya guna tayar Viva size 80-90, 17 inci macam biasalah. Yang ini dia berat sedikit tapi lebih stabil lah kalau dibanding yang tayar satu tuh. Sebab yang tayar satu saya pakai 70-90. Lepas tuh kalau di lumpur, biarpun dari tayar kasar, di lumpur macam ular begini-gini coba jalan. Jadi iya, di situ kan tayar yang besar sedikit lah, berat sedikit lah. Saya mau beli yang paling kasar tapi dong tiada. Jadi saya terpaksa beli yang bunga macam ini saja. Yang orang bilang tayar jagung juga lah kan. Tapi oke sedikit lah daripada langsung tiada kan. Sebab bila-bila di sekarang ini mungkin akan kena antar pergi kerja, jadi bagus kasih sedia payung sebelum hujan kak tadi. Oke, jadi ya tembong masalah, mari kita pasang. Oh ya, saya udah beli sprocket juga, sprocket size 40. Saya mau senang sedikit naik bukit, biarlah kurang laju tapi senang sedikit naik bukit kan, ada kuat sedikit. Saya beli satu set, saya beli rantai juga sama apa namanya itu, sama sprocket depan juga. Tapi yang sprocket depan saya tinggal dulu lah, kalau masih bagus yang sprocket saya sekarang saya tidak tukar, saya tukar yang sprocket belakang saja. Kalau tidak bagus saya tukar lah di depan. Rantai pun tinggal dulu, saya mau tukar ke tidak sob, belum juga berapa jauh saya jalan, saya masih bersih saja kali rantai. Oke, mari mula betul-betul. Iya, punya kutur. Belumpur, bah. Maklumlah jalan paling cantik bisa, bah. Saya cuci dulu. Oke. Sudah saya cuci, tidak terlalu bersih, sebab tidak air. Jadi saya siram-siram saja, bersih-bersih sedikit. Sekarang kita beli pasang sudah. Terpasang. Punya kotor. Jadi. Ah, kotor lagi. Ah, terpana. Atuh, terpana. Oh, punya kotor. Boleh itu sementara. Tidak air, Pak, ya. Ya, kayak. Nah. Kotor. Jadi tadi sudah saya kasih cuci yang di depan tuh, bukan cuci lah, saya kasih bersih sejak seperti air kan. Jadi saya buka-buka kikis-kikis itu tanah-tanah yang dulu, yang sprocket depan tuh, itu saya dapat buat sekarang. Jadi sekarang nih saya mau sambung pasang tayar yang di belakang lagi. Oke, jadi saya pasang dulu ya. Oke, jadi siap, sudah saya tukar tayar belakang yang baru, yang kasar punya, yang bunga deh macamnya sudah.
orang bilang bunga jagung lah. Tapi yang ini bunga dia tidak buang tanah, bah. Jadi itu tanah dia akan berkumpul sini parit-parit nanti. Tapi apa boleh buatlah, ini saja tayar yang ada. Jadi saya ambil saja tayar yang saya mau, bunga dia macam nih. Macam ini. Tapi dorong habis stok. Kalau mau tunggu lagi saya tidak sanggup, sebab bila-bila saja nanti boleh kena panggil atau kena arah untuk pergi kerja lah. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Saya beli sini tayar. Oke juga nih untuk beberapa bulan. Cuma itulah, kalau licin dia ada, kalau jalan basah lah, kalau jalan basah di lumpur dia ada lari sikit, sebab licin kan. Yang sprocket depan sama rantai saya tidak jadi tukar, sebab masih oke lah saya tengok. Cuma perlu kasih bersih lah, nampak tuh. Kasih bersih sama sprocket depan pun perlu kasih bersih juga. Oke. Jadi iya, coba kalau kamu tinggal di bawah-bawah dia ada dah. Inilah saya motocross. Cup cross kakak deh. Oke. Jadi cantik juga, tapi saya bukan fokus cantik sini. Saya fokus dia punya keseimbangan sama apa nih? Sama kestabilan dia bila jalan di lumpur nanti. Oke, jadi itu saja untuk nih video. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, sama subscribe. Kalau kamu belum subscribe, yang sudah subscribe, thank you. Kalau kamu mau komen-komen untuk bakawan pun boleh juga. Oke, jadi ya macam biasa itu aja lah. Stay at home, stay healthy, stay safe. Bye.